Assalamualaikum, selamat pagi dan salam hormat kepada semua penonton. Saya Farhalim Besrian secara langsung dari Jabatan Meteorologi Malaysia untuk perkembangan cuaca pada pagi ini. Baik, kita ikuti perkembangan terkini berkenaan dengan keadaan berjerebu di rantau negara kita. Alhamdulillah, keadaan jerebu di seluruh rantau negara kita termasuklah Semenanjung Malaysia, Sabah dan juga Sarawak semakin bertambah baik dan jarak ketampakan juga semakin pulih. Namun demikian, masih lagi terdapat bilangan titik panas yang dikenal pasti sejak semalam di sekitar Semenanjung Malaysia, yang mana mencatatkan satu jumlah titik panas. Sabah dan Sarawak mencatatkan 6 titik panas dan juga di Sumatera dan Kalimantan mencatatkan pengurangan yang mendadak, iaitu sebanyak 375 titik panas. Walau bagaimanapun, keadaan di negara kita di Semenanjung Malaysia dan Sabah Sarawak kini telah pun mengalami monsun, peralihan monsun, dan pada ketika ini kelajuan angin yang terdapat adalah perlahan dan keadaan adalah berada dalam pelbagai hala. Pada ketika ini, pembentukan awan ribut petir lebih tertumpu di sekitar negeri-negeri pantai barat Semenanjung Malaysia dan keadaan cuaca lebih lembap di sekitar Sabah, Sarawak dan juga di Semenanjung Malaysia. Untuk kita ikuti perkembangan terkini pada pagi ini, alhamdulillah keadaan cuaca bagi kebanyakan negeri-negeri di Semenanjung Malaysia adalah baik dan tiada hujan yang dicerap. Namun demikian, ribut petir yang sedang berlaku di sekitar perairan timur Johor ini diramalkan akan berterusan sehingga ke lewat pagi nanti, yang mana hujan di satu dua tempat dan ribut petir yang sedang berlaku ini dijangkakan akan mula bergerak masuk menuju ke pedalaman negeri Pahang dan hampir keseluruhan negeri Johor serta negeri Sembilan dan Melaka. Seterusnya, bagi negeri Sabah dan Sarawak pula, pada pagi ini keadaan cuaca adalah tiada hujan yang dicerap buat masa ini. Namun demikian, pada sebelah petang nanti masih lagi diramalkan ribut petir berpotensi berlaku di satu dua tempat melibatkan pedalaman negeri Sabah dan juga di sekitar bahagian negeri Sarawak. Dan keadaan ini dijangkakan akan berterusan sehingga ke petang nanti. Sekian saja informasi cuaca untuk pagi ini. Seterusnya kita lihat ramalan cuaca bagi bandar-bandar utama di Malaysia sepanjang petang nanti. Sekian dari saya. Assalamualaikum.